halo semuanya, perkenalkan saya Citra Intan Bayari. Jadi di sini saya akan mengunjungi sebuah tempat wisata yang sangat terkenal di Semarang. Tempat wisata apakah itu? Tapi sebelumnya saya di sini nggak sendirian loh. Saya membawa beberapa partner saya. Saya akan memperkenalkannya kepada kalian. Jadi di sini ada Nadia Putri. Dan di sini ada siapa? Bila Natasha Putri. Dan selanjutnya Maya Kristin. Dan yang terakhir ada Rafael Rancapi. Satu lagi partner saya menjadi kameramennya. Terima kasih, sampai bertemu di luar. Saya Bung, dadah. Jadi ini adalah masjidnya Lama Solo. Jadi Lama Solo dulu dibangun Belanda itu tahun 1904. Jadinya 1907. Berapa tahun? Tiga tahun. Jadi bangunan Lama Solo. Jadi Lama Solo dulu digunakan Belanda untuk kantor kereta api. Jadi kereta api pertama kali yang ada di Semarang. Jadi waktu itu kan Belanda namanya bukan Lawang Sewu, ini namanya NIS, NTS, NIS. Tahu artinya NIS? Tidak tahu. Nomor induk siswa ya. Kalau NIS itu artinya Nederland Ibis Spoor. Tahu Spoor ya? Jadi Belanda belinya Spoor, orang Jawa itu Belanda Spoor, itu kereta. Jadi Lawang Sewu luas tanahnya 1,8 hektar luas tanahnya. Belanda membuat bangunan pasti ada air, ada sumur. Itu dalamnya sumur sampai 400 meter. Sampai sekarang masih ada airnya, nggak pernah kering. Airnya, sumurnya. Jadi kalau menara ini fungsinya toren, penampungan air. Jadi satu menara isinya 2.000 liter. Jadi memang kalau udah penuh diarahkan ke semua bangunan Lawang Sewu, jadi tidak pakai pompa lagi. Itu fungsinya Belanda seperti itu. Jadi setelah pegawai kereta api dulu yang di Lawang Sewu mencapai 2.000 karyawan kereta api Belanda di sini semua. Jadi kalau orang-orang kita suruh membuat jalur kereta, itu kerja roti orang kita. Kalau yang keuangan, pembuatan tiket itu orang-orang Belanda semua. Jadi material Lawang Sewu itu ngambilnya di Eropa. Termasuk batu yang dipasang itu dari Jerman, itu batu granit dari Jerman. Batu batanya buatan Belanda. Tegernya Belanda. Yang Indonesia cuma pintu kayu itu Indonesia semua. Itu ngambilnya di daerah Madura. Itu Madura, kami Madura. Jadi setelah dipakai Belanda itu tahun 1942 dipakai Jepang. Jepang masuk Lawang Sewu tahun 1942. Fungsinya untuk kantor kereta api tapi namanya Rikoyo. Ya, kantor kereta api Rikoyo itu sampai 1945. Jadi memang Belanda sebagai Jepang seperti itu kantor semua. Jadi setelah dipakai Jepang baru Indonesia juga kantor kereta api. Cuma namanya DK. Awalnya DK. Ya, DK yang lama pakainya DJ. Di Jawatan Kereta Api. Nah, itu Indonesia. Jadi kereta api pertama kali Indonesia itu namanya DK. Kereta api Indonesia. Terakhir tahun 1946 dipakai agresi militer Belanda. Belanda masuk lagi tahun 1946. Jadi fungsinya markas militer Belanda. Jadi Lawang Sewu diserahkan ke Indonesia itu tahun 1949. Jadi sudah merdeka. Tahun 45 masih kejulang-julang, masih ada semua. Jadi tahun 1950 dipakai kantor TNI Indonesia. Nggak dengar? Nggak dengar? Kurang semua nggak dengar dipakai TNI. Tahun 50 sampai 1994. Sekarang pindahnya di Watugong. Jadi dulu Kodam 7 di Ponorogo, sekarang jadi Kodam 4 di Ponorogo. Nah,
itu seperti itu. Jadi kosongnya tahun 1995 kosong. Jadi sampai sekarang ya masih banyak di sini. Lihat di sini. Oke, ada pertanyaan? Tanya, gak apa-apa, silakan. Kalau arsiteknya namanya BJ Kutok. Itu arsitek gedung Lawang Sewu. Jadi satu sama di gedung sate. BJ Kutok. Arsiteknya. Fungsinya geser ke kereta, betul. Kan sekarang kita udah sama bintang. Kak, jadi yang membuat yang menarik dari langsung itu apa sih, Pak? Jadi pas pertama kali ke Semarang itu kan Lawang Sewu letaknya di pinggiran Gunung Muda. Itu kelihatan ikonik banget sih dan gedungnya tua tapi terawat bagus itu jadi menarik. Lawang Sewu ini berada di Jalan Pemuda Tekayu, Semarang, Jawa Tengah. Tempatnya berada di Gunung Muda. Sehingga menjadi salah satu objek wisata yang mudah dikunjungi dari arah manapun dengan menggunakan kendaraan pribadi ataupun transportasi.